Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno memasuki ruang santap malam. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, His Excellency the President of the State of Palestine and Mrs. Suha Arafat, accompanied by the President and Mrs. Suharto, the Vice President and Mrs. Tri Sutrisno, will now enter the dining hall. Dipersilakan para tamu untuk duduk. Please be seated. Mohon perhatian, pidato sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan diakhiri dengan toast. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, speech by His Excellency the President of the Republic of Indonesia, which will be concluded by a toast. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Presiden Negara Palestina dan Nyonya Suha Arafat yang saya hormati, para yang mulia dan hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenankanlah saya menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan ucapan selamat datang di Indonesia kepada Yang Mulia Presiden dan Nyonya Suha Arafat beserta seluruh rombongan. Saya dan istri merasa berbahagia bahwa Yang Mulia berkenan mengadakan kunjungan lagi ke Indonesia, kali ini beserta Nyonya Suha Arafat. Kunjungan Yang Mulia yang dilakukan setelah penandatanganan deklarasi prinsip di Washington DC 13 September 1993 yang telah tercapai antara PLO dan Israel sangat saya hargai. Kunjungan ini sangat singkat, namun kedatangan Yang Mulia ke negeri kami memiliki makna yang sangat berarti dalam saat-saat seperti sekarang ini. Bagi kami, Yang Mulia adalah